Assalamualaikum guys. Okay, hari ini saya nak share beberapa metod. Kira kan? Okay, hari ini saya nak berkongsi beberapa metod untuk buat tasbih. Kan? Satu cara dia yang kita dah bilangkan kami attach. Yang lagi satu, kita gunakan cara yang macam ni. Okay, daripada empat segi untuk kita buat handmade. Sampai dia jadi macam ni. Okay. Kalau kita nak buat ni sebutir-sebutir, cara dia adalah sebegini. Buat empat segi, tebuk dulu lubang. Okay. And then you attach pada you punya jig lah. Okay. Okay. Yang ini saya buat pendekatan freehand. Dia tidak ada ukuran, tak ada apa. Itu handmade lah. So, kalau yang biasa dia orang pakai press drill yang kita tengok bulat-bulat cantik kan, semua dia orang pakai sistem pakai bore. Okay, insyaAllah saya akan tunjukkan juga cara dia macam mana nak buat. Okay, first kita buat cara yang macam ni kan. So, kita dah tebuk lubang. So, mata perlulah tajam. Okay, yang ni kita panggil skill, skill chisel. Yang ni saya handmade buat sendiri kan. Okay. So first kita roughkan dia dulu. Okay, kita roughkan dia dulu. Yang ni kita tak ada gunakan pengukur apa. Dia betul-betul freehand Jadi bila freehand ni, dia tak ada lah orang cakap size dia tu sama je kan. Okay. Okay. Okay, proses pembuatan ni depend pada you punya practical lah. Kalau you dah biasa buat, okay, dia cepat lah. Tak adalah terkiar-kiar ya. Tapi benda ni is just by practice. Orang baru ke orang lama sama juga. Macam saya dah lama saya tinggal pun kadang terkiar-kiar juga. Okay, so macam ni saya buat proses bentuk buah kana Okay. Ini sebagian daripada proses-proses tuan-tuan. Okay, almost done. So kita nak jadikan dia macam ni. Okay. So penggunaan kertas pasir Jadi ambil kertas pasir untuk kita smoothkan dia. Okay, smoothkan dia ni sehinggalah kita dapatkan licinan yang kita mahukan. Okay, itu metod satu lah. Angsa ni sekarang aku sembelih je orang kan. Aduh, ketih. Time tadi elok senyap je. Elok dia nak buat live yang macam ni je. Ada je kan. Tapi tak apa, ilmu punya pasal. So, ada juga sahabat saya bertanya. Dia kata, bang, macam mana kita nak buat bulat-bulat tu kan. Macam saya bagi tahu tadi, dia ada banyak method. Okay, salah satu contohnya, ini saya dah roughkan lah gaji bulat. Okay, dan saya siap tebuk sini. Sini untuk dia pegang Okay. Okay, contoh kalau macam ni, kalau kita nak buat dua bulat, kan kadang dekat Shopee, dekat Lazada, kan dia ada jual yang mata yang macam ni. Okay, kan? So, cara dia, okay, safety glass. Okay, cara dia, kita ambil. First kali, kalau saiz ni, contohlah kata 10mm, kita potong ni, lebih. Okay. Okay, so ambil ni.
Okey. Tuan-tuan nampak tak? Dia akan pergi kepada saiz dia yang kita hendaki. Okey, and then kita follow lagi sebelah. Kita follow lagi sebelah. Okey, tapi biasanya kalau saya guna gambar benda macam ni, baru kita akan bentukkan dia. Okey, baru kita akan bentukkan dia mana. Okey. Baru kita dapat buat bulat dia. Kalau kata kita nak buat 10mm, kita potong 11mm, 12mm untuk buatkan dia punya silindrikal macam ni eh. Okey, tuan-tuan tengok eh. Ini kita share kepada tukang-tukang yang baru yang buat. Sebab ini ada beberapa orang bertanya saya lah tentang pembuatan tasbih. Sebenarnya buat tasbih ni method dia banyak tuan-tuan. Okey, contoh dah jadi macam ni eh. Okey. Biasalah kita buatlah sampai habis ke apa ke. So kita potong balik. Bila potong, kita tebuk lubang dia. Okey, lepas tu kita kena buat finishing dia lah. So kita buat finishing dia baru kita dapat bulat-bulat. Okey, itu satu method. Dalam method yang lagi satu sini. Okey. Konsep dia tuan-tuan sama je. Macam ni eh. So kita tengok ada ni eh. Tapi yang ni kita, saya setting dia pun tak berapa ni sangat lah. Sebab ini saya nak buat demo je eh. Sebab saya secara personally saya buat, saya akan buatkan freehand. Saya buat sebiji-sebiji macam yang mula-mula saya buat tadi. So kalau yang macam ni, okay, kita dah potong lah. Tengok berapa mm kita nak kan. Kita siap potong. Kebanyakan yang kat luar sana tu, dia orang buat cara yang macam ni. So dia orang akan dapat siap bulat. Ini cara yang paling mudah lah dia orang buat kan. So dia kena setting cantik. Lepas tu bila dia ada lari ni, biasanya kalau kita pakai, kalau kita tak setting betul dia akan lari kan. Dia akan lari dari tengah line ni. Okey, biasanya kita gunakan lagi satu method, kita kena sanding kan. Kita kena sanding balik lah. Sanding balik barulah dia cantik kan. So sebenarnya cara pembuatan tasbih ni ada pelbagai lah. Okey, saya personally, saya sendiri, saya lebih suka buat handmade satu persatu. Lebih menjiwai lah. So kalau katakan mesin-mesin ni lah, dulu saya tak ada. Saya pakai kipas angin je. So rahmat daripada Allah, alhamdulillah saya dapat ada yang benda semua untuk saya berkarya. Dan memang niat asal saya dulu, memang saya suka buat tasbih dengan kayu yang terpilih lah. So macam-macam jenis kayu ada. Kayu lembut, keras. Dan method dia macam, ada kalanya kita nak buat tu, kita kena curahkan air apa semua kan. Angsa ni, aduh. Tak apalah tuan-tuan. Biasalah nak share ilmu ni, dia ada dugaan sikit-sikit kan. InsyaAllah. So di lain masa kita bersama lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.